Pemerintah daerah membuat program sabi lulungan tanam pohon kesayangan atau satapok. Program tersebut diperuntukkan bagi petani yang akan menanam pohon di lahan perhutani yang sudah rusak. Pohon yang telah ditanam bisa diagunkan menjadi uang. Dengan program satapok diharapkan masyarakat lebih terpacu untuk mengembalikan hutan ke fungsi awal. Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan program sabi lulungan tanam pohon kesayangan atau satapok bagi warga di wilayah hutan yang mulai gundul. Program satapok merupakan ajakan kepada masyarakat agar menanam pohon di lahan perhutani dan PTPN yang sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Nasir, pohon yang ditanam warga bisa disertifikatkan. Satu pohon yang ditanam bisa diagunkan ke bank antara 500 ribu hingga 2 juta rupiah. Ya, kalau jadi, yang program itu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Begini, satapok itu sabi lulungan tanam pohon kesayangan. Ini warga Bandung wajib, Kabupaten Bandung itu minimal seorang itu menanam 2 pohon. Itu yang kolosalnya. Ada tematik khusus yang satapok menjadi sertifikasi pohon. Sertifikasi pohon adalah diperuntukkan bagi mereka yang awalnya buruh tani, awalnya itu perambah hutan, mereka sadar turun gunung, dan gunungnya itu, hutan itu ditanaman kembali dengan pohon-pohon endemik. Itulah yang akan jadikan sertifikat pohon. Pohon yang bisa disertifikatkan berupa pohon endemik seperti puspa, rasa mala, nangka hingga alpukat. Program ini diharapkan bisa mengembalikan wilayah hutan yang sudah beralih fungsi ke fungsi awal. Selain itu, dengan pemberian sertifikat, minat masyarakat untuk menanam pohon bisa terpacu. Rezitia Prasaja, Bandung TV.